Mundur. Korban semuanya ada 5, 1 luka berat, 4 luka ringan. Sekarang udah dievakuasi, udah dirawat. Korban yang 3 di rumah sakit Medika, yang 2 di rumah sakit Sekarwangi, Cibadak. Kalau kronologis untuk sementara kita duga bahwa penyebab kecelakaan ini adalah karena rem dari pengemudi kendaraan yang membawa Aqua ini blong remnya gitu. Rem blong karena bisa mengakibatkan kena kepada kendaraan orang lain sehingga kecelakaan beruntun. Oke.